Assalamualaikum guys. Pada kesempatan ini saya ingin membuat tutorial membuat tracing pada foto menggunakan Illustrator. Pertama-tama kita impor fotonya. Di sini kita pastikan dulu ke dalam halaman ya. Lalu kita pilih image trace. Kita akan trace secara otomatis. Lalu pilih expand. Lanjut kita pilih ungroup. Jadi di sini fotonya sudah terbagi-bagi. Setelah itu kita buang backgroundnya. Di sini saya akan memberikan hitam pada foto. Kemudian saya akan memberikan background. Kemudian kita pilih bagian yang tidak perlu, lalu kita hapus. Diberikan tracing yang secara otomatis. Sekarang kita akan memilih tracing dengan three color. Seperti yang tadi kita pilih image tracing, lalu kita pilih three color. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah selesai kita expand, lalu kita ungroup. Dan kita berikan warna pada wajahnya. Di sini saya memakai gradient color. Kita atur warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah selesai dengan Adobe Illustrator, sekarang kita akan membuat brush di belakang foto. Kita buka Photoshop. Kita import gambar Illustratornya. Kemudian kita gabungkan dahulu layarnya. Kita copy layarnya. Karena kalau tidak digabungkan dulu, main brushnya nanti dia akan tembus ke wajahnya. Contohnya seperti ini.
pada layar 1 kita hapus spegulnya. Kita akan bermain brush pada background. Kita harus siapkan bagian-bagian di belakang foto. Kita usap usapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian setelah selesai kita cropping fotonya. Dan hasilnya seperti ini. Selamat mencoba.